Seekor tikus Belanda dikenali sebagai Kalbar yang popular di aplikasi TikTok mati di sisi pemiliknya pada pagi Rabu. Kalbar yang mula dibela sejak Mac tahun lalu mati ketika ia berada di atas bahu pemiliknya, Fatin Farhana Ismail atau B. Video ketika detik kematian itu turut dikongsi menerusi aplikasi TikTok sehingga ia mengundang simpati netizen. Dalam video itu, B dilihat sedang bercerita tentang keadaan kesihatan Kalbar yang merosot sebelum ia tiba-tiba kaku di atas bahunya. Layari msa.com.my untuk berita penuh.